Hai Moms, balik lagi di YouTube channel Nakita.id bersama saya Gita. Nah, di video kali ini saya udah punya 2 produk dari Hanada Skincare yang akan saya review. Nah, jadi buat moms yang belum tahu, Hanada Skincare itu adalah skincare buatan lokal, yaitu buatan Indonesia. Dan sebenarnya dia ada beberapa rangkaian skincare, cuma hari ini saya akan review 2 yang bisa terlihat hasilnya secara langsung. Nah, yang pertama ini ada Hanada Brighten Up Body Serum. Nah, ini dia diklaimnya tuh bisa mencerahkan dalam kalau misalnya kita pakainya secara rutin gitu ya. Dan ini ada Precious Micellar Gel. Biasa kita tahu yang micellar water. Nah, ini si Hanada dia mengeluarkan produk micellar gel. Nah, untuk harganya sendiri saya lihat di e-commerce gitu ya, dia punya official shop gitu. Nah, si Brighten Up Body Serum ini dia harganya Rp219.000 dan yang micellar gel ini harganya Rp95.000. Nah, kita langsung coba aja ya si Brighten Up Body Serumnya ini. Nah, dia ini mengandung kolagen yang pastinya terkenal banget bagus untuk kulit kita, untuk kekenyalan kulit kita gitu ya. Dan ada beetroot extract juga, ada daisy flower extract, dan ada ascorbyl tetraisoflamidate atau vitamin C-nya. Jadi ini bagus banget untuk mencerahkan ya, karena vitamin C juga terkenal untuk mencerahkan kulit itu bagus banget. Nah, cara penggunaannya, oleskan secara merata pada seluruh tubuh, terutama di bagian lipatan-lipatan nih, ada ketiak, sikut, lutut, dan bagian tubuh yang memiliki warna kulit lebih gelap. Gunakan secara rutin pada pagi dan malam hari untuk hasil maksimal. Dan diklaimnya membuat kulit tampak lebih cerah, menghaluskan dan melembutkan kulit. Ada UV-nya juga, jadi aman untuk kita yang suka berpergian, jadi terlindung dari paparan sinar matahari. Nah, sebenarnya dia nggak ada klaim untuk mencerahkan secara seketika, tapi saya pengen banget coba karena harga lumayan pricey, apakah dia bisa mencerahkan kulit kita secara seketika. Nah, kita langsung aja coba. Nah, untuk teksturnya sendiri, dia teksturnya tuh kayak body lotion biasa ya kayaknya. Cuma warnanya ini biasa body lotion warnanya putih. Ini dia warnanya agak-agak kekuningan gitu. Nah, untuk wanginya, wanginya seperti body lotion pada umumnya sih, karena body lotion itu biasa wanginya lumayan menyengat karena bertujuan untuk biar sehari-hari itu badan kita kayak wanginya fresh. Nah, saya langsung coba aja di tangan kiri saya, apakah dia bisa langsung mencerahkan. Nah, saya fokusin di pergelangan tangan biar kelihatan langsung hasilnya. Oke, langsung mencerahkan ya moms ya. Kelihatan dari sini kayak, karena kulit saya sawo matang jadi kayak kelihatan agak abu-abu gitu. Nah, ini dia hasilnya. Secara tekstur saya suka karena lembut banget dan langsung menyerap di kulitnya gampang banget. Nah, ini dia nih bedanya hasilnya. Oke, perbedaannya lumayan signifikan ya moms ya. Jadi ini kayak langsung kelihatan putihnya seketika. Nah, ini jangan khawatir nih saya merah karena ini bentol, jadi bukan karena si produk ini. Nah, tapi saya mau coba ketahanannya nih. Kalau misalnya tiba-tiba kita pakai ini terus kehujanan atau nggak sengaja kena air, apakah dia akan luntur atau enggak? Di sini saya udah punya kapas. Ini kapasnya udah penuh dengan air, masih netes-netes. Kita akan coba lihat apakah dia akan luntur atau enggak nih moms ya. Kita coba. Nah, kita coba keringin pakai tisu dan kita lihat kayaknya luntur ya moms ya. Jadi dia ini ada kelihatan belangnya gitu, yang di sini masih putih, yang di sini udah kelihatan nih aslinya nih kulit hitam saya. Oke, saya nggak tahu ya apakah karena saya kurang lama, jadi mungkin harus ditinggal beberapa lama, kayak 30 menit atau 1 jam sampai dia meresap bener ke kulit. Jadi kalau misalnya kena air itu nggak masalah, tapi so far saya suka karena bisa mencerahkan langsung pastinya, dan kalau misalnya kita pakai secara rutin itu bisa benar-benar mencerahkan tubuh kita secara permanen. Jadi kalau misalnya kena air gitu-gitu udah nggak khawatir lagi karena emang tubuh kita udah cerah nih dari sananya. Nah, yang kedua saya akan coba si micellar gel ini nih, Precious Micellar Gel. Nah, ini harganya Rp95.000 dan saya akan coba pakai make up dulu di tangan saya dan kita lihat nih seberapa bagus sih si micellar gel ini bisa menghapus make up. Nah, di sini saya udah pakai lip cream di tangan saya dan udah saya diemin juga beberapa lama agar dia langsung matte gitu ya, biar kita dan ini saya udah diemin beberapa lama juga biar dia kering dulu. Nah, di sini kita akan pakai micellar gelnya. Cara penggunaannya adalah
tuangkan micellar gel pada kapas. Oke, ini kayak pakai micellar water pada umumnya ya. Dan ini fungsinya ada menyegarkan kulit, membersihkan kulit dari kotoran menempel, membantu menghaluskan kulit dan merawat kulit agar tidak kering. Oke, langsung aja. Nah, dari produknya sendiri sih saya suka banget karena ini produknya satisfying banget. Ada kayak gold glitter-glitternya gitu, lucu banget. Dan ini dia teksturnya kayak gini ya. Nah, teksturnya memang kayak gel, cuma tidak terlalu padat, jadi masih agak-agak cair. Dan wanginya lumayan menyengat, wangi banget. Ini kita ratain di kapasnya. Tadi saya pakai 3 pump. Nah, kita coba ya untuk hapus si lip cream ini. Oke, ini saya satu swipe, masih ada bekasnya. Ini 2, masih ada juga. 3, masih ada. 4. Kayaknya emang harus agak digosok-gosok ya. Kita coba pelan-pelan. Nah, ini lumayan nih, walaupun masih ada agak-agak merah-merahnya sedikit, masih sisa. Kita coba lagi. Coba kita keringkan pakai tisu. Oke, walaupun masih sisa sedikit merah-merahnya, cuma yang saya suka adalah klaimnya benar ya, dia itu melembabkan. Karena biasanya kalau misalnya kita pakai micellar water tuh rasa langsung kering gitu muka. Tapi ini enggak, ini benar kayak langsung bikin kulit lembab dan seger banget kayak dingin-dingin gitu. Dan saya suka sih karena walaupun dia kurang cepet ya bersihin make upnya, tapi at least di muka kita tuh terasa nyaman gitu, Mams. Oke, Mams, itu dia tadi review body serum dan juga micellar gel dari Hanada Skincare. Nah, menurut Mams gimana nih? Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe YouTube channel Nagita.id dan selalu update terus di playlist Mams Fashion and Beauty. Saya Gita, sampai jumpa di video berikutnya.